Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Abdul Khalid optimistis Majelis Taklim Al-Mukarromah meraih predikat Majelis Taklim Terbaik se-DKI Jakarta. Penilaian telah berlangsung pada Senin 12 September pagi. Tadi kami mendampingi tim penilai untuk mengecek aspek apa saja yang dinilai di Majelis Taklim Al-Mukarromah. Kata Abdul Khalid, saat ditemui di ruang serbaguna Masjid Al-Mukarromah, Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara, Senin 12 September 2022. Dia mengapresiasi keaktifan Majelis Taklim Al-Mukarromah yang bukan sekedar tempat menimba ilmu semata, melainkan menjadi wadah pada bidang lain seperti sosial ekonomi dengan mengaktifkan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal ini tentunya representatif terhadap program pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menggaungkan semangat kolaborasi dalam menghadirkan kebahagiaan bagi warganya. Majelis Taklim Al-Mukarromah ini menjadi suatu perkumpulan masyarakat sekitar yang bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu, tapi juga sosial ekonomi. Ini membantu tugas pemerintah dalam pembinaan umat, jelasnya. Wali Kota Administrasi Jakarta Utara diterangkannya selalu mendukung kemajuan Majelis Taklim manapun yang memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar. Dukungan diberikan dalam bentuk pembinaan maupun usulan penambahan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Majelis Taklim di Jakarta Utara. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.